Tak harus operasi, Ambrian bisa sembuh dengan cara ini. Ambrian merupakan penyakit yang terdapat pada daerah anus atau dubur, yaitu terjadi pembengkakan pembuluh darah pada area tersebut. Hal ini terjadi disebabkan oleh terjadinya peningkatan tekanan dalam pembuluh darah vena di sekitar anus atau dubur yang menghalangi aliran darah menuju anus. Penyakit Ambrian bisa disebabkan karena seseorang yang susah buang air besar atau seseorang yang duduk dalam posisi yang sama, waktu yang lama, dan terlalu sering. Bisa juga diakibatkan karena terlalu sering mengangkat beban yang berat, mengejan terlalu keras, obesitas, kebutuhan serat dalam tubuh yang tidak terpenuhi, batuk terus-menerus, dan makan makanan yang terlalu pedas. Adapun penderita Ambrian akan merasakan gejala-gejala seperti adanya benjolan di anus. Terkadang terjadi pendarahan ketika buang air besar, panas dan gatal pada anus atau dubur. Kesakitan ketika buang air besar, keluarnya lendir ketika buang air besar. Kesulitan buang air besar. Jika sampai pada tahap terjadi pendarahan saat buang air besar, itu pertanda Ambrian yang diderita sudah tergolong parah. Memang Ambrian tidak termasuk dalam kategori penyakit mematikan, tapi bisa berakibat fatal jika infeksi Ambrian meluas sehingga menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Namun bagi penderita Ambrian tak perlu buru-buru untuk melakukan tindakan operasi. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?